Kita bahas soal yang keenam, yaitu soal nomor 21. Senyawa polutan yang memengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut. Kita bahas satu persatu option jawaban soal nomor 21 ini. Yang A, serobiotik, itu adalah organisme yang hidup atau senang hidup di tempat kering. Option B, xenobiotik, yaitu polutan bagi makhluk hidup, contohnya zat racun. Yang C, fortibiotik, yaitu penambahan unsur nutrien pada produk pangan makanan. Option D, probiotik, yaitu mikroorganisme yang memberikan efek baik pada inang yang ditinggalinya. Kemudian option E, prebiotik, itu adalah senyawa dalam makanan yang membantu pertumbuhan mikroorganisme baik. Kita kembali lagi ke soal. Jadi, senyawa polutan yang mengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut? Ya, jawabannya yang B, xenobiotik.